Ya, kita sampai di desa Sukawati dengan dinaminya pasar Sukawati, tempat penjualan baik keselamatan, pakaian-pakaian, semua dia di desa Sukawati. Denpasar dan Nusa Dua, jalan tol di atas laut, itu semua adalah swadaya dari masyarakat Bali, pemerintah Bali dan masyarakat, tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Inilah Bali dengan keunikannya. Dan terkadang Bali itu lebih terkenal dari Indonesia, lebih dari keluar negeri. Jadi, kita perjalanan teman-teman menuju Kintamani. Sekarang kita sudah di daerah Ubud. Sebelah kanan itu kampung wisata Tarukan. Bali jalan-jalannya bus semuanya. Gak ada yang rusak, mulus semuanya. Luar biasa. Masih jalan. Juga. Selamat datang di desa Sekardadi, Kintamani. Kita udah memasuki Kintamani, teman-teman. Daerah Kintamani. Danau yang indah dan Gunung Batur yang merupakan gunung tangguh. Gunung Batur adalah gunung tangguh. Saya pernah mendaki Gunung Batur sampai di puncak ketika masih sekolah dulu. Dan luar biasa, merasakan Gunung Batur ini sangat tangguh, kering, terjal, gunungnya hitam. Tapi ketika sampai di puncak, kelelahan kita terbayar dengan indahnya pemandangan dari Gunung Batur. Sekitar 4,5 kilo lagi kami akan tiba di lokasi wisata. Bali asli sekali, Bali sangat indah. Ayo datang teman-teman, datang. Betapa indahnya di Bali, rapi semua jalannya, luar biasa. Sudah bilang kemana? Iya teman-teman, satu lagi dia dari Kintamani, yaitu kalau datang ke Kintamani dan ke Terunyan, jangan lupa mampir kopi luwak Kintamani, sangat terkenal. Supaya jalan ini ditemukan sangat banyak tempat kafe-kafe yang tradisional yang disediakan oleh penduduk tempat. Kopi luwak Kintamani yang enak karena rasa kopi Kintamani. Sekarang mulai cukup teman-teman, mulai ya mungkin sekitar 16 derajat, 18 derajat ya kurang lebih. Kalau daerah Geopark Global di sini juga banyak jualan buah-buah, daerah yang sangat subur karena dekat dengan gunung berapi teman-teman. Jadi buah-buah itu sangat segar, segala macam buah itu tersedia di sana. Kita menanjak ya teman-teman ya, menanjak. Di depan itu ada rombongan jeep yang akan menuju ke Kintamani. Mungkin mereka mau coba di Black Lava. Black Lava itu daerah di mana terletaknya di kaki Gunung Batur. Angin dingin teman-teman, ini dingin sekali, luar biasa. Lagi. Selamat datang di kawasan Geopark Global Nusa Dua. Nah itu tempat jualan baju-baju, pedagang-pedagang lokal, buah-buah, kain-kain. Itu adalah Gunung Batur teman-teman. Jadi kalau mau ambil spot-spot foto dari sini bagus teman-teman. Ada tempat duduknya, wisatawan dari Cina ya. Oke. Nah, udah bisa. Ayo. Bisa. Ayo. Kita pelan-pelan. Setelah dari Gunung Batur yang tampak di belakang, kami berbalik menuju spot lain ke Ubud untuk makan siang. Mujair. Jadi gimana? Makan? Yang situ? Sana. Bilang ya kalau mau makan di mana, jadi saya berhenti. Foto dulu sebentar. Berdiri di motornya, ada kamera sini, foto aja. Itu adalah Gunung Batur, teman-teman. Keren banget ya. Itu Gunung Batur. Itu Danau Batur. Danau Batur. Dan itu Terunyan, teman-teman. Itu ada Terunyan, menyeberang. Mungkin sekitar setengah jam ya dari Kintamani. Nah, itu Black Lava-nya tuh yang digemari para motoris adventure. Nah, emang gersang ya Gunung Batur nih. Tapi inilah gunung berapi yang ada di Bali. Saya pernah sampai ke ujungnya tuh, sampai di atas, lihat lavanya ke bawah. Mahmahnya lagi mendidih. Luar biasa ya Bali ini. Indah. Oke, kita lanjut. makan, kita minum kopi, tempat duduk. Aduh, ini tempat banget. Akses saya mana sekarang? Ayo dikirim. Oh, kopi. Kopinya nggak alami kan di sana. Ya. Kopi di sini ya, kopi semua. Iya, terkenal banget Kintamani. Ayo teman-teman, datang. Liburan sudah di depan mata. Musim liburan telah tiba. Liburan telah tiba. Hore! Datang ke Bali. Keren, mantap. Apa ini? Maaf ya. Kita belok ya. Tetap di jalan raya Petilokan sejauh 1,5 kilometer. Oh ya. Oke. Kasih beli, makasih. Ya, kasih beli. Ya, terima kasih ya beli ya. Ya. Teman-teman, kita udah sampai di restoran apa nih, Mbak? Fitpresso Coffee. Ya. Teman-teman, kita makan dulu ya. Udah lapar banget nih. Ini ayam betutu teman-teman. Ayam betutu tapi unik, dibuatnya pakai sambal. Harusnya kuahnya yang kuning. Ada sambalnya lagi, ada sayur-sayurnya. Tapi enak juga. Enak. Tapi nggak mahal teman-teman. Tempatnya aja yang sepertinya bagus gitu tapi nggak mahal. Kamu gimana? Enak juga. Ya, tempatnya ini bagus tapi nggak mahal ya. Iya. Terus dapat pemandangan, view-nya bagus lagi teman-teman di sini. Oke. Gunung Batur. Kita main di Gunung Batur ini. Hai. Mari beli. Ya. Kita setelah makan kita ngopi dulu. Berikut sudah lama kerja di sini. Tangannya mana? Ada. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten saya ini ya. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa jalan-jalan dan menikmati alam Indonesia yang indah. Tetap semangat dan salam adventure.